Halo, selamat pagi. Pagi ini ada bunga anakku sayang tuh, kayak kacamata hitam. Di belakang ada Dek Beb. Mau ke jalan-jalan kemana kita? Kita mau ke Kintamani. Jadi ini kita mau ke Kintamani dulu, sarapan, ngopi, dan lain-lain. Terus kita mau ke Gunung Batur. Quality time bersama. Salah, bukan Gunung Batur, di Danau Batur. Kita mau nginep di Danau Batur. Bersama si cantik. Cie. Nah, ini kita lagi ngopi dulu. Angin kencang di Kintamani. Di Akasa Coffee. Kakak bunga lagi kedinginan. Itu Danau Batur. Gunung Agung di sana, Gunung Abang, ini Gunung Batur. Hai guys, sekarang kita lagi di Villa Jempana di Desa Songan. Yang dulu kita pernah kesini juga. Di pinggir Danau Batur, di belakang Danau Batur. Tuh. Hari ini sore jam 2, hampir jam 2 siang. Itu Danau Batur. Sayang bukitnya udah tertutup kabut. Itu Bunga udah mulai kerja, Bu Devi juga lagi editing video. Ini swimming poolnya. Ini restorannya nih. Restorannya. Sini kamarnya cuma ada 8. Namanya Villa Jempana. Ini kali kedua kita kesini. Dulu yang pertama belum ngevlog. Airnya dingin. Ini kolamnya. Dingin banget. Hampir kesandung. Bisa kesandung. Ini lobinya. Itu mobil kita. Mobilnya Dr. Wirajaya dan Bu Yuli. Itu orange-orange tuh baru kayaknya tuh. Nanti besok kita jalan-jalan pagi ya ke sana ya. Ini jam 2 kabutnya udah pekat. Ini suasananya tuh pintu masuknya. Villa Jempana. Harganya juga reasonable ya. Yang tadi kamar gue yang itu, kamarnya besar banget. Tambah extra bed buat Bunga. Cuman sekitar 500-an. Tadi teman-teman bisa cek harganya di IG yang gue kasih alamatnya di bawah ya. Kemarin katanya penuh banget, full. Hari ini dari 8 kamar, 8 villa cuma terpakai 6 apa 4 gitu. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You
put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here? Selamat pagi. Ini pemandangan pagi ini di Villa Jempana. Just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Selamat pagi. Kita jalan-jalan pagi dulu ya. Masih pagi nih suasana di desanya. Tuh deh, beb. Ini ada tempat camping juga nih. Tuh. Cuman kita mau survei. Tuh bunga udah di depan. Cabe mah. Tanaman cabe. Ada cabe, ada bawang. Kita mau jalan sampai ke pinggir danau, bisa nggak ya? Semoga bisa. Hah? Oh. Dek, beb udah kesana. Pagi-pagi para petani udah menyiram kebunnya. Ada mobil. Ada yang camping kali. Wah, punya rumah di sini asik banget nih. Tinggal di desa. Nah, ini Jempana glamping tadi. Tuh ada yang glamping tuh. Baru tuh. Tendanya oranye. Dia rumahnya panggung gitu tuh, dikasih beton di cor-coran ke dalam. Nah, ini mungkin tempat duduknya. Nah, ini kita lagi survei di yang tadi fotonya, Jempana glamping. Ada 3 tenda tuh. Tempat glamping ini tempat makannya. Ini pemandangannya. Langsung di pinggir danau tuh ada perahunya. Ini pintu masuk tuh kamar mandinya. Ini ada buat api unggun kalau dingin. Tendanya kayaknya penuh nih. Kita cuma jalan-jalan aja. Tapi menarik banget. Dia nggak di tanah, tapi dibikin cor beton gitu. Itu view-nya ke atas. Nah, itu villa kita tuh, Villa Jempana. Tuh reception-nya tuh. Villa-villanya. Ada yang satu kamar, ada yang dua kamar. Ada instalasi listriknya juga. Kita lihat dalamnya. Nah, ini dalamnya nih. Misi. Oh, dalamnya seperti ini nih. Oh, ini ada jendelanya. Tempat tidurnya ada kipas angin, ada lampu.
Ini bednya. Dia di atas panggung. Di atas panggung. Hati-hati. Dek beb juga mau masuk. Ini kita lagi cari jalan tembus untuk bisa sampai ke iglo. Nah, kita mau iglo sana tuh yang di beberapa video lalu gua pernah ke sana. Tuh iglo sana. Bukan, ini enggak ada jalan nih kayaknya. Ini view-nya. Sayang banget ya, banyak kabel-kabel listrik. Tapi ya bagus juga ada listrik. Tempat glamping tadi juga banyak, bisa ngecas HP. Ayo ikut saya aja. Hah? Iglo, ke iglo? Bapak mau ke iglo? Boleh naik ya? Yuk, yuk kita mau ikut Bapak. Hati-hati. Pelan-pelan. Wah, makasih Pak. Yang mana jalannya kalau jalan kaki ini? Sini. Oh, soalnya di sana ada beton. Mama bisa nggak? Saya aja deh. Ini kita main sih. Bentar beli. Kita naik. Pegangan. Kita naik mobil. Situ. Ya enggak apa-apa, kita naik mobilnya, beli aja. Oh, bawang nih tadi. Kita diajak naik mobilnya. Iya, Kakak duduk. Kita naik mobil nih. Oh, lagi nyemprot bawang ya? Tuh, ini bawang-bawangnya habis dipetik, dipanen, ditaruh sini. Terus ditaruh di sini. Kakak bunga. Ini juga villa, mah villa Mon Batur namanya. Nah, nih tuh bawang-bawang. Tuh bawang-bawang. Itu istrinya turun tuh, ibunya. Dia mau nyiram. Bukan, yang sana. Ini Villa Mon Batur. Tuh, wow, seru banget. Ini enggak kelihatan, cuma kelihatan. Tuh view-nya. Debeb, wow. Seneng enggak Debeb? Naik kol. Wah. Ini baru berpetualang nih. Nih jalanannya. Nanjak, awas pegangan. Turunan tuh Gunung Batur tuh, wah bagus banget. Nah, ini udah jalan raya ini, mau ke iglo. Nah, ini jalan raya Songan. Wah, ada pasar mah. Oh, ini pasar nih. Dilarang upload kegiatan upacara. Oh, masih ada upacara yang waktu itu mah. Tunggu. Isa? Tunggu beli satu lagi, beli. Kasih ya, beli. Udah. Kasih ya. Dia pikir kita tinggal di sini, Pak. Ini kita udah di Desa Songan sebelah. Ini iglo glamping yang tadi. Tadi kita naik mobil pick up.
Nah, itu Gunung Batur tuh yang di atas sana. Itu Gunung Batur tuh puncaknya, tempat kalau kita naik kita makan Indomie tuh di situ tuh. Suasana pagi di Desa Songan. Nah, ini mereka nanamnya di kebun bawang. Desa Songan ini hampir semuanya menggunakan pupuk kompos. Jadi kalau teman-teman kesini jangan kaget kalau agak banyak lalat dia. Nah, ini ada warung kopi juga nih. Mana iglonya? Oh, itu iglonya tuh. Kelihatan.